cukup pakai nasi anget doang udah enak banget guys. Ini tuh nih digini-gini ya, digalokkan pakai nasi anget, masya Allah enak banget tuh. Auto nambah, auto nambah. Nah, untuk bumbu yang diirisnya aku ada bawang putih, bawang merah, rawit utuh ya, rawit hijau utuh. Ini enak banget loh yang hijau utuh ini, oh, udah mateng. Rawit merah yang dicincang kasar, cabe merah dan cabe hijau keriting ya, sama dicincang kasar juga, dipotong kasar. Nah, untuk menghilangkan bau amis di terasi aku pakai jahe ya. Nah, kalau guys mau tambah tomat boleh ya, bebaskan pokoknya. Nah, pertama kita tumis dulu dua bawang dan juga jahe. Nah, lalu masukkan terasinya, aku pakai terasi juek kayak gini. Ini nggak perlu digongseng dulu, terasinya langsung aja kita masukin. Aku pakai 5 ya, 5,5 pieces. Kasih minyak lagi dikit. Nah, sekarang kita masukkan cabai-cabainya. Ini tuh berry nostalgic banget ya, dulu waktu SD suka dibikinin ini, tumis terasi. Aduk. Nah, untuk bumbunya kasih sejumput gula pasir dan juga secukupnya mecin ya, biar tambah mantap. Aduk merata. Enak banget kalau bumbunya udah sampai peot-peot gitu, apalagi bawangnya sampai brownie-brownie, tambah harum. Oke, ini udah matang ya, tuh mantap. Sekarang matikan apinya, lalu kita angkat. Tumis terasinya cukup kita awurkan ke nasi. Kayak gini, cukup pakai nasi anget doang udah enak banget guys. Ini tuh nih digini-gini ya, digalokkan pakai nasi anget, masya Allah enak banget tuh. Auto nambah nasi. Masya Allah, uapnya mana gede pisan ya. Jahenya hancur, anget, rawitnya.